Acara akan segera kami mulai. Untuk itu tanpa memperlama lagi, saya persilahkan Pak Dino Patijalal dan para pembicara Bapak Ridwan Kamil, Ibu Livi Zeng, Bapak Iwan Sunito, dan Bapak Samsi Ali untuk naik ke panggung dan menempati kursi yang telah disediakan. Tepuk tangan semuanya. Saya tahu ini jam 9 pagi, tapi saya sama sekali belum merasakan diaspora spirit. Come on, more, more, more. Selamat pagi, salam diaspora. Ini adalah suatu sesi yang menurut saya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sesi paling inspiratif. Judulnya adalah The Next Big Thing for Indonesia. Nah, ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu apa? Latar belakangnya setelah kita melihat sejarah ke belakang, kita mencatat adanya suatu anomali sejarah, yaitu bahwa bangsa Indonesia itu seringkali, bukan selalu, tapi seringkali tertinggal arus sejarah. Ya kan? Dalam arti apa? Ketika ada revolusi intelektual di Eropa dari Renaissance, kita nggak ketibanan. Ya. Ketika ada revolusi industri di Inggris 1820, kita nggak ikutan, kita tertinggal. Ketika ada revolusi politik dengan konsep-konsep baru seperti hak manusia, pemilu, demokrasi dan lain sebagainya, juga di Eropa kita terlambat. Baru kena setrumnya itu awal abad ke-20. Demikian juga dengan revolusi transportasi, revolusi teknologi militer, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa kita bukan hanya tertinggal, tapi seringkali kalah karena kita tidak bisa membaca tanda zaman, dan we did not know what the next big thing would be. Ya. Nah, jadi ini tema kita, lebih ke aspek praktisnya, dan kita di sini untuk berbicara dengan tokoh-tokoh yang inspiratif. Pertama adalah Raja Properti Indonesia di Australia, di Sydney, Pak Iwan Sunito. Mari berikan tepuk tangan. Anak yang suka main sungai, di pinggir sungai, di Pangkalan Bun, dan kemudian jadi orang yang sukses tapi sangat humble dan tetap cinta pada Indonesia. Kedua adalah sahabat saya, Pak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, yang kalau menurut saya, kalau ada orang nanya, orang asing nanya, Dino, who's the best young leader, local leader in Indonesia? Kalau menurut saya langsung jawab selalu, Ridwan Kamil. Dan beliau orangnya kenapa saya kagumi, beliau tidak ideologis, ya. Beliau benar-benar pro-Indonesia, pro-republik. Beliau tidak ada agenda pribadi, dan beliau orangnya itu mencerminkan the new 21st type of hybrid, you know, reformist, transformative, innovative leadership yang benar-benar kita butuhkan. Jadi saya harap Bang Emil akan terus maju dalam memimpin Bandung, dan mudah-mudahan nanti dalam pentas nasional. Tepuk tangan. Kemudian ada Imam Samsi Ali, sahabat saya juga di New York dulu. Beliau seorang pionir, bukan hanya seorang pendakwah, tapi mempunyai seorang pemikir yang luar biasa untuk masalah-masalah, bukan hanya spiritual, tapi bagaimana menciptakan perdamaian antar umat beragama. Nanti beliau akan banyak berbicara mengenai itu. Dan Livi Zeng adalah seorang pemudi jago silat. Kemarin saya ditinju, mukanya sama dia, ada fotonya. Bang Emil, sebelum saya berikan beliau kesempatan untuk presentasi, saya ingin sampaikan berapa kali saya ketemu Bang Emil di Bandung, dan saya sebenarnya bukan hanya ketemu beliau aja di kantor beliau, saya turun ke lapangan bicara dengan teman-teman, saudara-saudara yang tinggal di Bandung, dan mereka semua benar-benar menyatakan Bandung itu berubah dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. Lebih rapi, lebih ramah, lebih enak, kualitas hidup tinggi, inovasi banyak, hope juga meningkat,
dalam waktu kurang dari 2 tahun Bandung itu menjadi a totally different city, ya. Dan ini dirasakan secara real. Jadi poinnya memang untuk mencapai suatu perubahan di Indonesia itu sebetulnya nggak perlu 10 tahun, 1 generasi, 20 tahun. If you have good leadership yang inovatif dan bisa memobilisasi masyarakat dalam waktu yang sangat singkat, perubahan yang nyata dan real dan positif itu dapat terlaksana. Jadi sekarang Bang Emil, the floor is yours. Silahkan. Terima kasih. PowerPoint-nya, Randy. Saya sedikit mungkin dalam waktu 10 menit mohon izin sambil cerita ada sedikit slides dan video pendek. Saya di Amerika tinggal dulu 5 tahun di New York, anak juga lahir di New York, kemudian saya ke Berkeley sekolah, kerja di San Francisco. Kemudian setelah 5 tahun di Amerika kerja di Hong Kong 2 tahun. Di New York bersahabat dengan Pak Imam Samsi Ali dan sekarang kita akan mengembangkan, saya akan bantu beliau konsep Islam Nusantara, ya. Because if you want to talk Islam, you have to talk with Indonesians because we are the biggest Muslim in the world, ya. Islam may be born in Middle East, but the future of Islam will be in Nusantara. 17 tahun saya di Global Economy, Pak Iwan. Saya ada project di China, ada project di Timur Tengah. Jadi setelah 17 tahun di dunia profesional dan dunia mengajar, saya akhirnya terjun menjadi wali kota, kira-kira begitu. Jadi waktu saya jadi wali kota Bandung, saya mempraktekan apa yang biasa saya praktekan sebenarnya itu. Jadi the culture of professionalism, the culture of scientific decision, karena saya dosen, sebenarnya itu. Jadi waktu saya datang ke birokrasi, saya membawa warna itu. Makanya kalau lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel, ya karena dulunya memang begitu. Berikut, ini beberapa, ini presentasi saya waktu di Amerika, ya, berikut aja. Nah, akhirnya saya jadi wali kota karena gelisah, ya. Karena gelisah, kota kelahiran, tempat saya lahir, sekolah, berjodoh, mencari nafkah, berantakan. Dari sisi tata kota, dari sisi pemerintahan lah seperti itu. Salah satu yang membuat saya maju wali kota karena saya diejek supir travel. Jadi naik mobil travel dari Jakarta ke Bandung, saya bilang ke supirnya, Pak kalau udah sampai Bandung tolong bangunkan saya, gitu kan. Terus dia bilang, kenapa? Gak usah saya bangunkan, Bapak nanti bangun sendiri, katanya begitu. Karena artinya pas masuk Bandung jalannya bolong-bolong, jadi guduk-guduk-guduk-guduk, berarti penumpang semua bangun. Akhirnya diajak supir itu, saya akhirnya bertekad mau jadi wali kota Bandung. Nah, kira-kira begitu, berikut. Ini di Bandung adalah the third largest city in Indonesia, ya. High altitude, 800 meter, berikut penduduknya 2,5 juta. Nah, saya ingin sampaikan satu hal. Profesor Kishore Mahbubani, ya, profesor di Singapura, dia bikin survei ke anak muda Amerika, ke anak muda Eropa, ke anak muda Asia. Kesimpulannya, the most optimistic generation will be young generation in Asia, gitu. Jadi the future ada di Asia, kira-kira begitulah. Maka kalau tadi ada influx orang yang overseas dan return, ya, itu karena bagian dari tren itu. Tren bahwa masa depan perubahan, inovasi, itu kebanyakan akan hadir di sini. McKinsey Consulting, dia study, ya, kalau Indonesia ekonominya 5%, 6%, itu 2030 Indonesia akan menjadi negeri ketujuh ekonominya. The seven biggest economy itu Indonesia 2030. Jadi di 2030, which is only 15 years, sebagian besar dari kita kan sedang dalam posisi aktif-aktifnya gitu. Dan kalau tidak ada disruptive, 2050 we become the third biggest economy. Jadi wajar kalau dalam 15 sampai 30 tahun ke depan, lihatlah ke Indonesia.
Karena dalam 15 tahun middle class-nya akan naik dari 50 juta consuming class menjadi 120 juta. That 120 million people is people who can buy iPad every year, yeah, and buy your product also. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan sebagai wali kota dalam kesempatan ini ada tiga keywords ya. Short term, I want to make a happier Bandung. Yeah. So we have what we call happiness index projects. Number two is smarter Bandung. I'm developing what we call smart city strategy. Number three is more connected to global economy. So I designing a new city called Bandung Technopolis. Jadi ada tiga video ini, happiness. Jadi ukuran kemajuan sebuah bangsa sekarang tidak lagi selalu diukur oleh economical statistik, tapi oleh happiness gitu. Nah di Bandung setelah 2 tahun, we survey last month, we score more than 70, it means we are the happiest society in Indonesia. Coba video. Video alun-alun ada. Nah setelah yang happiness itu, nanti ada video pendek hanya 2 menit terkait dengan smart city. Bisa yang alun-alun? Ini alun-alun tahun lalu masih dipagerin, tidak ada orang datang, kriminal ya. Kita rubah dengan desain lebih lebih terbuka, lebih banyak pilihan-pilihan. Tiap malam minggu ribuan orang kesini. Kita juga mendesain turis bus ya, inspired by London Double Deck, Bandung style of Art Deco. Nah ini kendaraan anti banjir, Hegra. Boleh volumenya dikecilin dikit. Nah jadi happiness project ini a serious project ya. Kita melihat bahwa intangible value ini juga bagian dari membawa optimis kota. Dulu orang Bandung rada-rada pesimis, indifferent, cuek gitu ya. Sekarang dia lebih proaktif. Jadi sekarang kalau sebagai wali kota saya ngajak kerja bakti gampang. Waktu konferensi Asia Afrika, we ask for only 3,000 volunteers, but the registration up to 15,000. Gitu. Jadi budaya pada saat masyarakatnya terkoneksi dengan semangat optimismenya, pada saat saya sebagai wali kota juga turun, ya tidak hanya di atas kayak pejabat tunjuk-tunjuk, tapi ikutan kerja baktinya, ikutan sepedahannya, itu membuat masyarakat percaya that the mayor is walk the talk, kira-kira begitu. Nah itu yang menjadi new kind of leadership kira-kira begitu ya. Pak Jokowi jadi presiden juga karena dia merepresentasikan representasi orang kebanyakan. Nah berikutnya saya building the smarter Bandung dengan teknologi. Next, Randy. Jadi menurut saya dengan smart city ini
korupsi bisa ditekan by sistem. Di Bandung sekarang izin online, bayar fee untuk permit juga online. Dokumen izin atau permitnya kita kirim via pos. Jadi tidak ada pertemuan antara manusia dengan manusia. Video itu nanti ada video apa? Smart City Comment Center. Nah, jadi hasilnya alhamdulillah ya, selama 2 tahun KPK bulan lalu melaporkan tingkat korupsi di Bandung turun drastis, alhamdulillah. Kemudian dengan Smart City ini, pelayanan publik yang tadinya lelet, lambat, nggak bisa diukur waktunya, sekarang cepat. Dulu pelayanan publik kami rapotnya merah, sekarang rapotnya sudah hijau. Kemudian monitoring disiplin, manajemen proyek itu semua menggunakan sistem Smart City ini. Alhamdulillah bulan ini rapot kinerja, karena Pemkot juga diberi rapot kayak anak SD. Tahun lalu rapotnya merah, sekarang rapotnya insya Allah salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah, ini comment center. So I control the whole city within this Star Trek cockpit design-nya. Jadi tadi happiness satu aspek, sekarang smart city satu aspek. Nah, data-data semua ada di sini. Data internet, data lapangan. Sehingga saya tidak perlu banyak meeting. Yang dulu hanya untuk mendapatkan data saya harus meeting. Sekarang cukup pijit-pijit, semua data didigitalisasi. Kita ada 300 apps, termasuk apps nunggu bis, ya, waiting for the bus. We have a panic button apps. Jadi kalau di Bandung, you don't have to call 911 for emergency. You have just press the screen, then the help will come dengan sistem ini. Nah, saya lagi mempush agenda Smart City ini ke seluruh kota Indonesia. Jadi bayangkan kalau 500 kota kabupaten Indonesia menerapkan ini, efisien Pak, ya, dan kita bisa maju sama-sama. Dan 300 apps yang ada di Bandung saya kasih gratis aja ke kota-kota lain, supaya mereka jangan membajetkan rupiah untuk problem yang sama. Kali 500 kan is a waste of money kan. Jadi kita tadi sharing ekonomi, kalau di sini kan sharing knowledge lah, kira-kira begitu ya. Semua mobil dinas kita dikasih GPS, jadi mobil-mobil nggak bisa sembarangan lagi ya. Dulu ada yang ngaku, Pak kamu kemana? Saya rapat padahal ke karaoke gitu ya. Nah, sekarang ketahuan oleh GPS, nggak bisa dibohongin. Kita kasih tahu warga kalau ada kebakaran, kalau ada project, sehingga mereka bisa rerouting traffic according to the information dari kita. Ini social media mapping paling keren. Kita bisa tahu tiap kecamatan problemnya apa, apa yang dibicarakan warga. Nah, ini contoh, ini panic button ya. Jadi kalau ada dibegal gitu ya, kalau istilah orang Indonesia, to panic to call, you just press the screen and the alarm will sound in the comment center and the police will dispatch help with the GPS location. Ini di dunia juga belum banyak. Mudah-mudahan gagasan anak Bandung ini bisa kita tularkan sehingga rasa aman kepada warga by technology itu akan jauh. Karena kadang-kadang dalam emergency nggak semua orang bisa nelfon dengan leluasa kan. Nah, kita dengan apps itu ada by motoric touchscreen, itu ternyata memungkinkan mengkoneksi sistem. Jadi ini revolusi-revolusi kecerdasan smart city ini yang saya ingin setelah di Bandung. Alhamdulillah hari ini saya juga dapat award dari Kompas untuk Smart City ini. Tapi poinnya adalah we want to change Indonesia, and Indonesian engineers can make this world class quality apps, kira-kira begitu. Sudah ada 30 kota datang ke Bandung juga untuk ini. Saya kira cukup, Randy. Terakhir dari saya, mohon izin. Tadi happier, smarter, sekarang more connected. So I have a new vision to connect innovation economy. Jadi saya lagi bikin a small scale Silicon Valley di Indonesia. Di Bandung. Indonesia yang negeri 240 juta nggak punya kota berbasis inovasi. Cyberjaya ada di Malaysia, tuh. Di China saya desain banyak teknopolis. Singapura ada biopolis. Tapi Indonesia nggak ada. Jadi nanti 2030 atau 2050 saya ingatkan kemarin kepada para menteri dan presiden juga, jangan sampai Indonesia menjadi negara besar
tapi negara pengkonsumsi, bukan negara pemroduksi. Jadi jangan kita merasa nanti bangsa yang kaya, tapi kayanya itu beli. Kalau saya ke Jerman, everything made in Germany. Saya ke China, everything made in China. Saya ke Korea, everything made in Korea. Ke Jepang apalagi. Tapi kalau saya ke Indonesia, itu produknya jarang buatan Indonesia gitu. Nah maksud saya, ini cara kami di Bandung mengingatkan dan memberi hadiah kepada Indonesia, kita siap-siap. Jadi kalau waktu itu tiba, 2030-2050, Indonesia can become an innovators country, kira begitu. Nah ini adalah alasannya, mohon izin 2 menit lah gitu ya. 60% anak muda itu dan kerjanya kayak begini, Dana juga arsitek dari Rotterdam akhirnya pindah ke Bandung untuk bagian dari new force of this innovators coming to Bandung. Nah yang menarik adalah Presiden Jokowi sedang menyiapkan high speed train dari Jakarta ke Bandung atau Shinkansen. Jadi nanti ke Bandung dari Jakarta dari sini cuma 30 menit ya. Jadi kalau 30 menit ya itu nanti Pak Iwan bisa bayangkan orang inginnya tinggal di Bandung sambil kerja di Jakarta lebih cepat dari Bintaro ke Sudirman ya dibanding Bandung ke Jakarta kira-kira begitu. Nah saya harus menyiapkan itu. Nah oleh karena itu Teknopolis ini connected to global economy juga bagian persiapan kalau high speed train ini jadi maka livability-nya naik, happiness-nya naik kan begitu ya, smarter-nya naik. Nah mudah-mudahan ada world class new town itu saya ingin hadirkan di Bandung di kota yang kita sebut dengan Teknopolis ini. Nah di sini saya mengundang diaspora yang mau invest di inovasi, plug and play lagi datang, kemudian Pak siapa yang Marvel Technology, Pak Sehat Suharjo juga mau datang juga ke sini, invest 1-2 bangunan di sini. Ya udah kira-kira ya, saya kira itu. Jadi saya membawa the spirit of professionalism, scientific decision dari dunia sebelum saya jadi wali kota. Setelah jadi wali kota, saya reform pelan-pelan. Mudah-mudahan Bandung menjadi wajah Indonesia baru yang lebih livable, lebih sustainable, lebih smart. Terima kasih. Big hand, big hand. Bang Emil. Pertama sebagai the new chairman of board of trustee dari diaspora, saya ada satu pemikiran. Kita kan sudah ada 60 IDN, cabang IDN di 35 negara. Ya Pak Arief ya. Menurut saya orang bisa tanya, ini IDN mau diapain nih? Ya, ada yang aktif, ada yang dormant, ada yang semi aktif. Kalau menurut saya, kalau kita melihat presentasi seperti ini, setiap IDN itu harus bisa mulai berpikir sebagai hub atau agen dari produk-produk Indonesia di komunitas masing-masing. Di Bandung itu banyak UKM. Ada berapa ribu? Saya lupa. Ada berapa ribu, Pak? Lebih dari 2000-an banyak sekali. Ya, 2000 dan waktu saya terakhir ketemu Bang Emil dikasih buku mengenai produk-produk dari UKM Bandung. Luar biasa. Nggak kalah ya. Saya lihat dari produk-produk yang di Amerika cuma harga jauh lebih rendah. Nah, bagaimana kalau setiap IDN yang mungkin ada di Sydney, yang ada di Norway, menjadi agen untuk menyebarkan informasi mengenai produk-produk ini di lingkungan masing-masing, gak usah di seluruh dunia, di kampungnya, di neighborhoodnya, di kotanya, dan dari sana bisa ada mutual symbiosis dan ada mutual profit tuh, ya kan? UKM-nya profitable, IDN-nya juga profitable, bisa self financing dan lain sebagainya. Ya, jadi, tambahan Pak Dino sedikit, mohon izin. Tadi dalam rangka memperkenalkan Indonesia ke dunia, karena kapasitas saya wali kota Bandung, saya akan bikin namanya Little Bandung. Little Bandung itu adalah sebuah tempat, ada restoran makanan Indonesia, mungkin 50% makanan Sunda, tapi ada Art and Craft Center, di mana produk UKM dan the best of Bandung dan Indonesia akan kita jual. Dan kita buka Little Bandung Space ini ada di Seoul di Korea Selatan tahun ini gitu. Nah mudah-mudahan kalau ada opportunity di Los Angeles, di mana atau di Sydney,
kita bisa renting small space hanya sebagai diplomasi dalam bentuk creativity gitu. Nah, mudah-mudahan saya ada barangnya, saya ada konsepnya, saya ada orang-orang kreatifnya, tinggal butuh informasi, koneksi. Nah, inilah pentingnya diaspora di sini. Kalau Pak Iwan misalkan ada apa tempat kecil di sini yang bisa kita sewa, kita ingin Little Bandung hadir juga di Australia misalkan begitu. Mudah-mudahan dikalikan banyak tempat, suatu hari kemana kita pergi ada representasi diplomasi Indonesia dalam bentuk kreativitas, dalam bentuk kulineri yang mewakili semangat dan optimisme Indonesia yang baru. Terima kasih. Jadi saya tanyakan, saya kembalikan kepada Indonesia Diaspora Network, ini kita bisa bikin rapat pleno 1-10 detik, apakah setuju IDN Network di seluruh dunia berfungsi bukan hanya sebagai contact point, tapi juga sebagai agen dan hub bagi mutual prosperity antara diaspora dengan Indonesia. Setuju gak? Oh, yang setuju angkat tangan semua. Oke, okay, kayaknya gak ada yang setuju tuh. Gak ada yang tidak setuju tuh. Oke, okay. Saya ada satu pertanyaan buat Bang Emil. Pertanyaan ini menurut saya penting dan saya selalu mencoba cari jawabannya. Banyak pemimpin lokal yang idealis di Indonesia dan apa, punya visi dan lain sebagainya. Tapi banyak mereka yang jatuh, gagal. Termasuk kalau apa, menteri di departemen dan lain sebagainya. Alasannya satu, birokrasi. Mereka punya idealisme, punya visi, punya talent, tapi birokrasinya ternyata jauh lebih kuat dari mereka, sehingga programnya jatuh dan pemimpinnya tumbang. Bang Emil berhasil mengatasi ini nih, saya lihat ya, dari apa, capaian di lapangan. What is the secret? How do you control and change your bureaucracy? Tadi sebenarnya sudah terjawab ya, the key is the leadership ya. Jadi kuncinya itu, leadershipnya itu kan ada tiga type of leadership ya. Leadership di depan selalu tunjuk-tunjuk gitu kan. Ada leadership di tengah, ikutan among the crowd gitu. Ada leadership di belakang yang ngasih nasihat, memotivasi. Nah, di kondisi hari ini yang dibutuhkan itu adalah leadership yang di tengah-tengah. Artinya waktu saya bikin gerakan pungut sampah, pick up your trash day, Monday, Wednesday, Friday, saya juga ikutan pick up the trash. Waktu saya kampanye bike to work, saya juga ikutan kampanye bike to work, kira-kira begitu. Jadi leadership by example is the best leadership. Jadi keteladanan adalah kepemimpinan yang terbaik. Kuncinya hanya itu. Jadi dengan birokrasi juga saya nggak marah-marah, nggak gimana-gimana. Tapi istilahnya apa, kalau di sepak bola itu playing captain. Kadang-kadang saya jadi manager di sisi lapangan, tapi ini nggak ngegolin aja nih tim saya. Buka bajulah saya ikut jadi pemain gitu bang. Kayak KAA gitu. Saya ikut jadi mandor, ikut ngarahin dan sebagainya. Pada saat pertandingannya gol, saya bilang itu pemain, gini caranya ngegolin. Setelah itu saya balik lagi jadi manager di sisi lapangan. Nah, leadership kayak begitu yang saya lakukan. Tidak nyuruh-nyuruh, kadang-kadang ikutan, tapi secara fisik jadi capek. 2 tahun ini saya kerja 14 jam sehari karena banyak di lapangan. Tapi kalau tidak begitu, target kayak tadi itu enggak tercapai. Nah, itu maksudnya. Jadi is leadership by example, leadership among the crowd, itu yang menjadi tips saya dalam membawa perubahan lebih cepat. Masih. Pertanyaan terakhir Bang Emil. Bang Emil kan wali kota dan apa, chairman dari Mayors of Asia Afrika masalah dan lain sebagainya. Smart City Mayors. Yes. Dan banyak penerima award. Kalau saya tanya, menurut Bang Emil, tiga kota di dunia yang Bang Emil kagumi dari segi inovasi, reformasi, leadership, segala macam, quality of life, apa itu the top three? In your book sebagai seorang mayor? Yang pertama Barcelona ya. Barcelona kita akan ada kerjasama sister city Bandung Barcelona. Entah kenapa kota yang berawalan dari B dan A keren-keren gitu ya. Barcelona, Bandung, Bangkok, Bangalore dan seterusnya. Jadi satu Barcelona. Kenapa Barcelona? Dia sama kayak Bandung, mix between creativity, musik, kemudian inovasi, dan juga sepak bola. Kan itu ada Barca ya, ada, ini Bandung ada Persib juara Indonesia, jadi ada mirip-mirip.
Yang kedua, selalu New York, karena kota tempat saya tinggal dulu, bagi saya New York aspirasi, if you can make it here, you can make it anywhere, kan gitu ya, istilah Frank Sinatra. Jadi itu karena gagasan orang bisa menjadi terbaik dimanapun itu hadir di wajah di kotanya. Yang ketiga, sebenarnya saya senang Melbourne. Melbourne itu livability indexnya terbaik sedunia. Nah, kombinasi tiga kota itulah yang saya coba ramu-ramu sana sini untuk saya jadikan referensi untuk Bandung, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Nengel sekali lagi. Dream big and start small. Never stop dreaming or just dreaming, but dreaming big, gitu Pak. And start small. Karena seringkali orang itu mulai yang kecil merasa minder, tapi sebetulnya big things start with small things. And often I learn bahwa it's not about doing big things that makes you successful, but often doing small things in a big way. So 18 years in the making, Crown Group. Perusahaan orang Indonesia kita di kota Sydney started with nothing, and today we have $4.5 billion pipeline di kota Sydney, dan kita masuk ke Indonesia dengan $2 billion pipeline yang sudah dikerjakan, and we are structuring another deal that will bring another $2 billion. Great big and start small. Ya, saya prinsip hidupnya seperti yang dinasihatkan ibu saya dan dari syariat agama saya, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk masyarakat. Jadi saya mengajak yang lain, mari kita cukupkan urusan untuk diri sendiri, mari kita mulai berpikir luangkan waktu untuk masyarakat. Karena Indonesia itu negeri indah, tapi syarat masalah. Mencintai Indonesia itu melelahkan, tapi oleh karena itu kita tidak boleh berhenti mencintai Indonesia. Nah, dengan semangat diaspora, saya kira saya yakin dalam hati masing-masing ingin berbagi, ingin giving something to society. Maka selain saya percaya tadi ya, manusia terbaik adalah yang bermanfaat masyarakat, saya juga percaya networking is everything. Jadi ini bagian dari yang saya suka, karena hidup tidak akan maju tanpa kita berkoneksi satu sama lain. Terima kasih. Saya kok rasanya sial pagi ini. Tadinya maunya dream big, kemudian bermanfaat, dua-duanya diambil. Tapi saya lebih cenderung juga mengambil saja bermanfaat. Jadi saya sering ditanya oleh teman-teman, Anda itu sudah di luar negeri sejak 18 tahun, sudah 29 tahun di luar negeri. Mungkin quite well known di dalam negeri, kenapa nggak kembali saja ke Indonesia? Saya katakan begini, hidup itu hanya sekali. Dan prinsip saya adalah, di mana saja di atas bumi ini, asal kita bermanfaat, itulah hidup yang kita cari. My motto is never give up, and it's okay to fail, it's okay to get rejected, because you only need 1 year to be successful. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang hebat bagi para panelis kita. Terima kasih. Jadi sekarang acara berikutnya saya serahkan kepada Pak Dino, Pak Jalal untuk menyerahkan award-nya. Terima kasih. Terima kasih.